Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Harian Pola Pandapa, di channel saya. Sekarang saya sedang berada di kantor perwakilan PO Nusantara Jalan Siliwangi, Kalibanteng, Semarang. Dan pada sore hari ini, saya akan balik ke Jakarta dengan PO Nusantara. Tidak seperti 2 minggu yang lalu, saya menggunakan armada kelas super eksekutif. Tapi pada hari ini pengen mencoba armada eksekutifnya, dan kebetulan pada sore hari ini mendapat armada MS-17 katanya Black Pearl ya. Oke, simak terus perjalanan saya pada sore hari ini dan dapat armada apa, ikuti terus perjalanan saya sore hari ini. Terima kasih. Dan inilah penampakan tiketnya, perinan seperti stok Indomaret, karena kebetulan saya pesennya lewat aplikasi Redbus. Ya, lumayanlah dapat potongan. Tapi masih bisa memilih seatnya sih. Saya mendapat seat 24 agak ke belakang sih. Mudah-mudahan di depan ada yang kosong. Jadi biar bisa pindah ke depan. Tadi sih kata agen program Nusantara ini ada seat 78, karena udah kepalang tanggung, pesanan saya sudah di print. Jadi mudah-mudahan aja seat yang 78 itu kosong, jadi saya bisa pindah ke depan. Oh ya, sebetulnya saya itu membeli tiket PO Nusantara ini berangkatannya dari Kudus, Terminal Kudus. Cuman berhubung tadi sore jam 4 saya baru sampai Terminal Tripoyo, kalau saya menuju ke Kudus sepertinya tidak keburu, karena jalan emang lagi macet parah di daerah Tripoyo Semarang arah ke Kudusnya itu. Jadi saya memutuskan naik dari kantor perwakilan Nusantara di Jalan Siliwangi, dan saya sempat telepon ke kantor Nusantara minta konsultasi bagaimana, dan jawabannya alhamdulillah bisa saya naik dari kantor perwakilan Nusantara di Jalan Kalibanteng ini. Dan langsung disambut baik oleh petugasnya yang ada di sini. Jadi langsung diprint tiketnya, dan mudah-mudahan hari ini perjalanan dengan lancar, tidak ada halangan selama sampai tempat tujuan. Cuaca pada hari ini agak sedikit hujan. Dari sore hari sampai sekarang masih hujan, tapi mudah-mudahan tidak ada halangan. Simak terus perjalanan saya sore hari ini. Terima kasih. Oh iya, untuk kantor perwakilan Nusantara ini berada di Kalibanteng, dekat toko cat warna abadi. Oke, di sampingnya juga ada Alfa. Di sini juga ada agen perjalanan PO Haryanto dan Pahala Kencana. Ya, cuaca hari ini agak sedikit hujan. Dan ini kantor perwakilan Nusantara, bus malam eksekutif. Kau masih ada rumah yang ingin ya? Dan ini nomor telepon untuk kantor perwakilan PO Nusantara Jalan Siliwangi. Ini untuk kelas patas sepertinya. Sini ruang tunggunya cukup adem, cukup nyaman dan luas. Dan ini tadi masnya membantu saya untuk reservasi. Katanya sih masuk ke sini kalau tidak ada halangan sekitar jam 7:30 sampai jam 8-an. Karena berangkat dari Terminal Kudus jam 6:30 kalau tidak salah. Oke, simak terus ya perjalanan saya sore hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Sekarang sudah hampir jam 7, tapi armada yang akan saya naiki masih belum datang. Memang perkiraan sih sekitar 7:30, itu pun kalau lancar dan normal. Apalagi di depan Terminal Tripoyo itu memang kondisinya lagi macet parah sih kelihatannya. Ya, mudah-mudahan sih cepat datang aja biar menuju kota Jakarta lebih cepat, lebih baik, dan selamat sampai tujuan pastinya. Sekarang saya masih berada di kantor perwakilan
PO Nusantara di Jalan Kalibanteng, Jalan Siliwangi, Kalibanteng, Semarang. Oke, simak terus perjalanan saya pada malam hari ini. Terima kasih. Ini PO Nusantara, Jalan Siliwangi, nomor 476B, Kalibanteng, Semarang. Nomor teleponnya ada di situ. Jurusan Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Bandung, dan Bogor. Sekarang Nusantara memang bekerja sama dengan Traveloka dan aplikasi Redbus. Jadi barangkali mau pesan ke Nusantara bisa lewat aplikasi Traveloka. Oke, mudah-mudahan armada yang saya naiki cepat datang biar bisa melanjutkan perjalanan kembali ke ibu kota. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, selamat malam. Ya, sekarang sore jam 8. Malam ya. Memang ya, malam hari ini belum ada yang terlihat seperti PO Haryanto atau Pak Halang di sana juga. Belum ada satu pun yang lewat macet atau apa. Jadi kemarin aja kami datang maklum jalan saya malam hari. Thank you terus, terima kasih. Sekarang sudah banyak penumpang yang menunggu di kantor perwakilan PO Nusantara di Jalan Siliwangi ini. Sudah banyak yang menunggu ya, tapi itu sih masih belum datang. Sekarang udah jam 8 lewat 7. Saya belum datang aja nih. Oke, tetap menunggu armada yang akan saya naiki bersama NS17 PO Nusantara. Terima kasih. Tiba Putra Bandung. NS04 Scania. Ya, PO Nusantara NS04 yang pertama kali masuk di di kantor perwakilan Semarang ini. NS04 diberangkatkan super eksekutif. Ya, sepertinya bis Muriaan udah mulai banyak yang datang. Ada PO Haryanto. NS01 diberangkatkan bis yang 2 minggu yang lalu saya naiki. NS99 tujuan Bandung diberangkatkan Scania. Double deck Agramas Scania K410. Ada Bandung Express. Ada NS91. Artinya tujuan Bandung NS91. Ada PO Haryanto Bandung Kudus Lasem. Ada Yusantika
adanya Santika, ada NS81. Wow, mantap. Karawang Timur. Mantap, Pewa Haryanto. Para Jakarta. Ini Arban aja sudah datang. Mari kita langsung naik Mercedes-Benz. Jam 20.53 diberangkatkan dari kantor perjalanan Siliwangi Kalibanten Semarang menuju Jakarta. Masih sekarang sudah berangkat, alhamdulillah jam 9 kurang 6 menit diberangkatkan dari Semarang Jalan Siliwangi. Sepertinya langsung masuk tol Krapyak. Yuk masuk gerbang tol Krapyak Semarang. Thank you.
Masuki gerbang tol. Gerbang tol kali ini. Jam 21.20. PO Haryanto 124 sepertinya mengalami trouble. Pecah ban. Gerbang tol Kaliwungu. Waleri. Sorry, gerbang tol Waleri bukan Kaliwungu. Maaf. Makan Sari Rasa untuk servis makan, karena PO Nusantara servis makannya di rumah makan Sari Rasa ini. Barang Nusantara HS248. Sekarang jam 21.33, jam 9:30 malam. Masuk ke rumah makan Sari Rasa Waleri Kendal. Ada NS01. Mas ya. Iya. Yo. Ya, sekarang baru sampai rumah makan Sari Rasa. Tol Nusantara. Nusantara berapa? NS 17. 17 sebelah sana. Ternyata salah. Tadi servis makannya untuk super eksekutif. Oke, kita makan dulu ya. Thank you.
beras pemanis, semangka, orek, bihun. Makan dulu ya. Makan. Review sebentar please yang ada di ketemu lagi. Ya. Jadi habis saya HS242 ke Om Santara. Ya, HS242 Jakarta Kudus NS17 PO Nusantara. Review sebentar ya, K1704. Mari kita masuk. Mercedes Benz air suspensi. Mercedes Benz konfigurasi seatnya 22 dengan total seat 34, ada selimut tapi tidak ada bantal, dan selimutnya juga sangat tipis, ada legrest. Toiletnya berada di tengah dan hanya untuk buang air kecil aja. Ya, ini interior yang ada di PO Nusantara NS17. Kita lihat toiletnya. Toiletnya berada di tengah. Ya, ini toiletnya. Hanya buang air kecil aja ya, atau kencing. Selimutnya sangat tipis dan tidak ada bantal. Oke, terima kasih. Ya, HS233 di sini. NS27. Karoserinya Adi Putro. Mercedes-Benz HS242. Suaranya sangat garang sekali. Ini ada PO Nusantara juga. Ada PO Harapan Jaya. Ada PO Ejri, Damai Sejahtera. Thank you.
atau gitu. Gracias.